Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua yang sedang menyaksikan video ini. Salawat beribu salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah ke masa modern yang saat ini kita rasakan. Tausiah saya hari ini mengenai 4 amalan yang sangat istimewa di hari Jumat. Langsung saja tanpa basa-basi, amalan yang pertama, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barbani aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah." Barbani itu artinya bersalawatlah kepadaku di hari Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka akan aku jawab dengan 10 salawat." Ditambah lagi jika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amalan yang kedua, tidak lupa membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang artinya gua memiliki 110 ayat. Panjang bukan? Cara cepat untuk membacanya sampai ke ayat 110 adalah setiap selesai sholat fardu, bacalah 2 ayat dari surah Al-Kahfi. Insya Allah akan sampai ke ayat 110. Amalan yang ketiga, berdoa. Nah, saya beritahu ya, ada satu waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Di satu waktu tersebut, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada satu waktu di hari Jumat tersebut, barang siapa yang dapat berdoa di waktu tersebut, maka dia akan mendapatkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kapan ya satu waktu tersebut? Mau tahu? Satu waktu tersebut adalah kira-kira waktu terakhir asar. Adapun kata beberapa ulama, satu waktu yang sangat bagus untuk berdoa di hari Jumat adalah satu jam sebelum azan maghrib. Amalan yang keempat, bersedekah di waktu subuh. Kenapa saya menambahkan di waktu subuh? Karena di waktu subuh hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi dan berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa wa ati munsikan talafa. Begitulah doa mereka. Malaikat yang pertama mendoakan bagi orang yang tidak pelit di waktu subuh hari, bagi orang yang bersedekah di waktu subuh hari, dia berdoa, ya Allah tolong gandakan rezekinya. Dan malaikat yang kedua berdoa bagi orang yang kikir di subuh hari, bagi orang yang pelit di subuh hari, dan bagi orang yang tidak mau bersedekah di waktu subuh hari. Dia berdoa, ya Allah jangan limpahkan rezeki kepadanya. Makanya, sebab itulah banyak ulama-ulama yang menyarankan jangan tidur terlebih dahulu sesudah sholat subuh. Karena saat waktu subuh hari adalah saatnya turunnya rezeki. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu datangnya dari saya pribadi sendiri. Semoga ceramah kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.